Oke, jadi kali ini gue akan main CS:GO. CS:GO versi cuman dulu guys ya, versi awal rilis. Ini namanya CS:GO beta. Jadi ya udah langsung aja. Gue setting dulu di resolusinya, ini langsung keluar konsolnya. Ini kalian bisa lihat source engine 10.53.4857. Gue nggak tahu sih maksudnya apa. Di setting untuk layar mah gua setting di 16.9 aja biar enak dilihat guys ya. Oke, udah enak nih harusnya. Oke. Besarnya kali ya. Oke, nice banget. Langsung kita main aja guys. Kita langsung main aja sini aja. Ntar gue cari dulu enable voice, disable music volume. Gak usah dah, kita nyalain aja gak apa-apa. Ininya tapi dikencengin segini, musiknya segini. Back. Kalau quick match ya nggak bisa ya, jadi udah mati servernya. Ini great match. Competitive Dust 2 sih paling bagus. Tapi ya udah Inferno aja kita kasih, nggak masalah guys. Main di mana aja kalau saya SMA dulu seru-seru aja guys. Let's go. Kenapa gue main CS versi zaman dulu? Karena CS versi zaman dulu itu lebih lebih apa ya, CS:GO sih, sorry, bukan CS zaman dulu. CS zaman dulu CS 1.6, karena CS zaman dulu tuh dia lebih satisfying untuk dimainin dan suara tembakannya tuh lebih besar ya, yes. Lebih kayak game simulator, kayak misalnya kalian nembak keluar itu. Kalau CS zaman sekarang tuh suaranya lebih ke suppress, kayak cedung cedung gitu, bukan kayak keluar, nggak cempreng nyakitin telinga gitu loh. Tapi ada tempat yang dia nggak bisa, kayak Inferno dia nggak bisa tadi, nggak tahu sih. Ada match yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang kadang dia force close gitu karena CS beta ya, CS:GO beta, sorry. Ya udahlah, kita tunggu aja guys, santai santai, lama banget ya asli. Counter ya, counter teroris, bisa gak nih? Ayolah please. Oke, bisa guys, nice. Grafiknya tuh bagus loh hitungannya nih, cuma di suara deagle sama, bukan deagle, sama suaranya. Dia belum ada inspect, weapon modelnya masih di atas banget. Weapon model ya, oh nggak ada dah, nggak tahu gua. FPS ini 30-an doang. Nice. Seru loh. Nah, gue tadi mau uninstall ini game tadi, cuman seru juga. Seru kalau resolusinya gue naikin ke 1920x1080. Kalau mainnya di resolusi 640x480 tuh bosan banget ya, yes. Kayak capek ya. Resolusi segini enak loh. View-nya bagus. Gameplay juga nggak susah. Gak susah kan, grafiknya itu nggak jelek, enak dilihat. Dan dia suaranya tuh kayak 1.6 guys menurut gua. Cuman dia cuma bisa main lawan bot doang. Karena sekarang udah ada CS2, kalau kalian main lawan, kalau kalian bukan main lawan bot,
dia bakal susah di sini, bakal nggak masuk ke lobby kayaknya kalau, dan dia belum ada mode online nya ya. Buset, headshot tadi gua. Kalau patternnya ini menurut gua agak beda ya, jadi nggak sama kayak CSGO yang sekarang. Ada utilities, ada smoke. Menurut gua ini picknya CSGO guys, jadi CSGO nggak terlalu gimana-gimana banget, nggak terlalu lebay grafiknya, tapi realistik. Smoke dari sini. Aduh salah. Gak apa-apa guys, santai aja. Kenceng banget suaranya. Aduh, bos. Noob banget gua. Aduh. Misalnya M4A4, tapi gambarnya M4A1, suaranya M4A4. Dan larinya kencang nih menurut gua. Mana sih bosnya, gua gak ngerti guys. Oh di sana ya. Sorry. Aduh, di mana sih bosnya? Smoke perlu nggak sih? Sebenarnya perlu flashbang ya kayak. Sekarang main flashbang gimana? Grafiknya cakep banget coy, kayak CS2 versi ringan aja. Yah, jadi untuk grafiknya gue udah setting super low. Nggak ada grafik. Oh mungkin grafiknya mentok di high ya, gua nggak tahu juga sih. Lebih cakep itu lah. Asli ini lebih cakep dari CSGO, CS2 sih. Kalau di setting rendah ya. Ya nggak tahu juga sih. Ini aja udah bagus menurut gua. Gua belum pernah main CS2 by the way. Gua cuma main CSGO doang. Terakhir itu dulu tuh. Dulu banget main CS. Dulu banget, sekarang udah nggak main. Nggak kena-kena sih. Gila, botnya susah banget, guys. Asli. Coba pakai, ini ada komen ya, jadi kita bisa melihat gambar. Nih, kita bisa ngeliat gambar. Salah ketik lagi.
Nah, kita bisa ngeliat musuh dari mana, tapi ini jadi ngeframe banget. Serius, serius. Ini gua counter strike apa? Counter teroris apa? Teroris ya gua ya. Ini bukan cheat guys ya. Ya cheat sih, cuman ini tidak merugikan karena gua tidak main online. Aduh, noob banget gua. Cuman main. Gua mau pakai ini juga sama noobnya. Ini fitur yang diberikan sama Valve guys. Karena kalau kalian main di online nggak bisa begini ya. Dan ini juga gue tidak untung sama sekali begini. Cuman lawan bot doang guys. Oke, okay. Jangan tiru. Ini gambarnya gue aja susah ngeliatnya nih. Ini udah gak kurang banget guys. Jauh banget orang di sana. Jadi lebih kelihatan ya sih. Crosshair gua gak kelihatan di mana. Oh gitu guys. Oke, kita akan matikan ininya ya. Mat wireframe guys. Gua nggak apal mapnya. Ya jangan itu guys. Cuma matiin doang tadi ya. Keras langsung aja. Gua ngasih smoke mana? Oh, pas banget lagi smoke-nya situ, guys. Wow. Nice, makasih udah nonton guys ya. Bye.